Pemirsa, guna memastikan pekerja lokal dapat terisi di sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Tenaga Kerja Tanjung Jabung Barat menggelar pengukuhan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit masa jabatan 2021-2022. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat melakukan pada Kamis yang melaksanakan pengukuhan keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit masa jabatan 2021-2022. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat sangat mengapresiasi atas terbentuknya suatu lembaga yang bernama LKS Tripartit di bawah naungan Disnaker Tanja Barat. Dengan terbentuknya LKS Tripartit diharapkan mampu memotivasi dalam menjalankan amanah secara optimal guna membangun ketenaga kerjaan kondusif berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan LKS Tripartit juga dapat memotivasi pengusaha, pekerja buruh, dan stakeholder terkait lainnya dalam meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, sehingga tenaga kerja lokal dapat terserap di sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hari ini yang bahagia berkenaan dengan pengurus LKS Tripartit ini bersama pribadi dan pemerintah, saya ucapkan selamat atas pengukuhan pengurus lembaga kerjasama Tripartit Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2023. Semoga saudara-saudara mampu menjalankan amanah yang diberikan ini secara optimal guna ikut membangun bidang ketenagakerjaan yang kondusif berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepala Disnaker Tanja Barat Dianda Putra mengatakan, dengan terbentuknya LKS Tripartit ini, ia berharap dapat menjadi wadah untuk bermusyawarah merumuskan saran-saran tentang masalah ketenagakerjaan. Dikarenakan apapun permasalahan ketenaga kerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tetap diketahui Bupati selaku pengambilan kebijakan. LKS Tripartit terdiri dari unsur pemerintahan, unsur pengusaha, dan serikat buruh. Diharapkan dengan ada lembaga kerja sama Tripartit ini juga dapat berkontribusi bagaimana tenaga kerja lokal dapat dipekerjakan, dan tentunya sesuai kemampuan dan kualitas seorang pekerja lokal tersebut. Dijelaskan Dianda, selain kegiatan pengukuhan juga dilaksanakan penyuluhan serta bimbingan jabatan bagi para pencari kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lembaga Tripartit ini kan berfungsi sebagai wadah untuk kita berusaha merumuskan saran-saran tentang permasalahan ketenaga kerjaan, terutama kepada Bupati dan selaku pengambil kebijakan khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Nah, dari lembaga tripartit ini kan terdiri dari unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur dari serikat buruh. Semuanya berpadu sebagaimana pesan Bapak tadi, yaitu untuk bagaimana berkontribusi bersama-sama kita membangun dunia ketenaga kerjaan di Jabung Barat dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.